Kerasin? Iyalah. Beneran kerasin? Iya, boy. Emang enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kerasin. Gua kerasin. Royan. Ran. Ya, boy, pelan-pelan ngapa? Nyokap gua lagi tidur. Ngapain sih lu? Sorry, gua lagi bete nih. Bete kenapa? Bete sama cewek gua. Lu bayangin ya, dia kalau pergi ke mana-mana sama temennya sama siapa enggak pernah izin sama gua, bete enggak? Lu bayangin bete enggak? Bujak banget boy ceweknya boy. Emang. Boy, cewek tuh sekali-sekali harus dikerasin, boy. Biar dia nurut sama lu. Kerasin? Iyalah. Beneran kerasin? Iya, boy. Emang enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kerasin. Gua kerasin ntar cewek gua. Lu kerasin. Kerasin aja. Motor lu juga kasih air keras. Royhan! Royhan! Gimana, boy? Semuanya udah beres, udah gua kerjain saran dari lu. Cewek gua udah gua kerasin. Apa gua bilang bener gak? Bener banget, sampai dia gak bisa kemana-mana. Wih! No! Yeah! Begini kan maksud lu, gua kerasin nih. Boy, kagak disemen juga anak orang, boy. Boy, aku tuh udah mau pergi, kamu tuh kenapa sih? Kenapa sih, biar kamu kemana-mana. Dilarang aja, boy. Diam! Bos! Ini anak dari tadi kabur-kaburan terus, bos! Kamu yang gak becus! Makanya kalau ngikat anak, jangan tangannya doang, kakinya, badan bahaya semuanya! Nih, pakai tali nih, ngerti gak? Nih! Iya, yeah, bos. Sampai lepas lagi, lu yang gua! Iya, yeah, bos. Bos, ini anaknya udah sakit semuanya, bos! Gitu dong, masa harus diajarin? Mana? Nih! Buset! Ini ngapain kayak bumi gini? Gak bisa nang. Tadi katanya suruh ikan. Salah. Ini lepas. Bang, rotinya dua ya. Dua ya? Mau isi apa, Bu? Coklat sama keju. Coklat sama keju. Ya. Oh iya deh, bener deh ya. Ya. Mah, ya? Aku gak mau, Mah. Roti bakarnya itu kecil, Mah. Aku pengennya yang gede. Mau yang gede? Iya, Mah. Emang Keko sanggup ngabisin kalau gede? Sanggup kok, Mah. Ya udah. Bang, Hah? Mau yang gede rotinya? Yang gede ya, Bu? Iya. Oke deh. Bentar ya. Tunggu dulu aja ya, Bu. Iya. Gimana, Keko? Rotinya besar kan? Iya sih, Mah. Besar. Tapi gak gini juga kali. Kan kamu yang minta rotinya besar. Gak segini juga kali, Mah. Ini gimana? Turunin aja. Cakep ya, Bu, rotinya. Ngajakin aku pacaran di kuburan begini? Iyalah sayang, enak pacaran di kuburan, gak usah takut ada abang, sepi, gak ada orang.